Itu Kaisang siapa sih, Pak? Makanya tadi saya jawab masih dalam penyelidikan. Kaisang dimaksud siapa? Kan dalam YouTube kan kita harus klarifikasi semuanya, kan? Kan. Ya tetap aja kita lakukan penyelidikan. Ya, ada laporannya kita terima, terlapornya siapa, dan kita klarifikasi. Sudah dipastikan itu Kaisang anak nomor 3 dari Pak Jokowi. Kita tunggu saja. Bagaimana pendalaman itu? Polisi sendiri ada kendala nggak sih, Pak? Karena ini kan diduga anak Pak Presiden gitu. Apakah ada kendala? Nggak.